Terima kasih Pak Martin dan para pendengar setia Radio Aksi dimanapun berada. Saya dilahirkan di tengah-tengah sebuah keluarga besar di Pematang Siantar, 21 November 1950. Anak kelima dari 11 bersaudara. Wah, 11 ya. Dan masa kecil saya habiskan di Barus, di Sibolga, dan di Siborong-Borong. Dan kemudian sampai dengan SMA saya di Siborong-Borong. Dan setelah tamat SMA tahun 1969, saya mau mencoba untuk masuk sekolah pendeta, tapi ternyata tidak diterima. Oh, tidak diterima? Kenapa bisa tidak diterima ini, Pak? Ya, kalau testing di Jantar. Oh, gitu. Karena biasa kalau sekolah agama, kayaknya semuanya diterima. Nah, ini tidak diterima. Oh, tidak diterima? Kalah testing. Ternyata itu, makanya saya mengatakan kepada setiap orang bahwa pendeta itu di mata saya jauh lebih hebat dari saya. Lebih hebat. Bukti Bapak nggak berhasil, Pak, ya? Bukti saya nggak berhasil, mereka bisa menjadi pendeta. Iya. Setelah itu saya di Medan untuk APDN, dan kemudian masuk menjadi pegawai negeri. Masa kecil saya, yang menarik adalah ketika saya di Barus, orang tua saya pegawai rendahan di kecamatan itu, kami membangun gereja di sana. Saya masih kecil, masih umur 6 tahun, tapi saya masih ingat ikut membawa satu atau dua buah batu kecil atau pasir segenggam untuk membangun gereja itu di sana. Ya. Dan masih saya ingat bagaimana masa kecil di Barus, asal ikut kita membersihkan sedikit ikannya, kita diberi ikan karena saking banyaknya ikan. Dan bagaimana masyarakat di sana sangat bersaudara, sangat bersahabat, dan tidak pernah mengenal satu perbedaan apapun, apakah itu perbedaan agama, apakah itu perbedaan latar belakang maupun suku dan lain sebagainya.